Melpa, mana cowokmu? Aku enggak kan ada. Gua, cuy. Kan gua ya. Kan gua, cuy. Oh. Abang nanti tahu ceweknya lagi. Iya. Apa? Nanti ceweknya tahu nangis diputusin. Enggak apa-apa, cuy. Santai aja, cewek gua dewasa kali. Ya. Ambil sayanglah serinya. Apa ya? Sini. Kamu lagi ngapain? Lagi gini aja, lagi ngopi. Anggur. Kalau kamu, lagi ngapain? Aku lagi mikirin kamu. Hanya Melpa yang ada ku cinta. Oh, hanya aku seorang. Ya, aku pikir global. Sih. Ya. Halo Bahul. Iya, Bang. Iya, Bang. Jangan dikit. Nimo TV. Lagi ini ya? Lagi nge-live ya? Ini akun adik aku. Ini kurasa kalian lagi nge-live ya? Mana ada? Aku aja gak kenal sama dia. Kok ada gambar PC ya di atas nama kalian berdua? Ah lah, kebetulan kali. Kurasa emang YouTuber kalian berdua. Amin aku lah Bang, jadi YouTuber pengen aku Bang. Kalian main di TV? Ya. Kalau aku main lihat tancap. Pasti kamu orang dulu ya kan? Nah, ini suaranya kayak nggak asing, kayak nggak asing suara si cewek ini. Asli suaranya nggak asing nih. Tahu lah. Aku sering dibilang kayak begitu. Sumpah Nimo TV Melva kayak nggak asing, namanya nggak asing, suaranya pun nggak asing. Gak asing gimana sih, bingung aku nih Bang. Enggak, suara kamu tuh enggak asing, sumpah. Halo. Halo. Pada main gak nih? Pada main gak? Main lah. Ini Bang Rahul nih sosokan ngajak buy one kami noob. Ih. Siapa? Iya ya. Rahul ngajak buy one. Enggak bisa gue. Main ini juga buat Bang. Emangnya mau buy one? Orang ngajak main rank. Orang ngajak main di ring, dia ngajak main klasik by one. Astaga. Rahul? Kok diam ya, Rahul? Aku off mic, Bang. Kenapa? Nge-lag. Oh, nge-lag. Tadi dia nggak diajak ngobrol. Ya, ituan malu. Oh, kamu orang mana, Rahul? Oke, Bang. Aceh di mana? Banda Aceh. Hah? Banda Aceh. Dekat lah. Aku juga. Lah, samaan kalian. Tanya aku orang, wey. Gak nanya kan sama aku? Tenang satu, cuk. Kamu di mana? Aku suka bumi Bang, kalau suka Melpa gak mungkin. Wah, aku? Apa aku sebut? Suka bumi lah. Aku rumah nenek aku di Citayam. Kamu Citayam? Ya. Oh, deket lah. Aja ngobrol si Rahul tuh kasihan. Nanti dikira kita nganggap dia noob. Ngomong terus perasaan. Suaranya sama. Sama aja. Ya juga enggak. Si Ian sama si Rahul mirip orang. Ini gua Ian yang ngomong. Oh ini Rahul. Gua Ian anjim. Yats on Yats. Oi.
Bangun. Oi. Cat. Oi. Ya, barang. Wow, emang gua. Ya emang gua yang ngomong juga, cuy. Dua-duanya gua ngomong. Ah, udah. Coba panggil lagi satu-satu. Rahul. Oi. Coba sempat panggil satu-satu. Ada yang ngelihat Karaim enggak? Kagak diri. Mirip tuh ya. Oh, kalau bedain yang Rahul itu suaranya agak kayak mau nangis gitu. Anjoy. Us dasar mak lampir juga satu. Diambilnya. Woi, kena satu, woi. Kamu musuh ya? Ambil. Nok satu, looting guys, buka bounty gua. Dah. Mana ceweknya Yans? Apa? Kamu nggak main sama cewekmu? Oh, cewek gua itu lagi di PT itu. Melpa, mana cowokmu? Aku nggak ada. Gua, cuy. Kan gua ya. Kan gua cuy. Oh, abang nanti tahu ceweknya lagi. Ya. Apa? Nanti ceweknya tahu nangis diputusin. Apa? Baca santai aja. Cewek gue dewasa kali. Serius? Iyalah. Nanti misalkan ketahuan kamu selingkuh misalkan. Juga bakal selingkuh sih gue mah. Cuma main-main doang. Main kayak gini ya mana mungkin, cok. Nice. Serga, kamu godain dia panggil sayang. Sayang. Apa? Dia cepet sakit Serga karena dia tuh sayang sekali dengan ceweknya. Iya. Coba, Bang. Panggil dia sayang sama Bang tadi. Apa? Apa, Beb? Anjing, apa Beb goblok. Ih, ngomongnya serius lah, Bang. Aku kan pengen didengar. Abang nih berani enggak sama? Iya, gimana? Melpa, aku sayang kamu bilang. Ya enggak tahu kok tanya saya. Ya takut bilang Sergia, dia takut Sergia. Ya, kamu berani enggak manggil aku sayang? Bisa. Coba. Ya, apa Melpa sayang? Ih. Coba Abang bilang gini. Aku sayang kamu Melpa daripada cewek aku, coba bilang. Ih, anjim. Ya takut dia Sergia. Oke. Aku sayang Melpa sama cewek gua juga. Ya. Yeah. Apa tuh? Disconnect saja. Godain terus. Oke. Ya ya. Woi, maaf ngelek. Kok ngelek. Yans. Panggil sayanglah Sergia. Apa ya? Sini. Kamu lagi ngapain? Lagi gini aja. Lagi ngopi. Anggur. Kalau kamu, lagi ngapain? Aku lagi mikirin kamu. Kamu. No. Kita buat ini. Nyapu. Mana disampah, napa headshot juga. Nyapu. Ya, disampah. Ya, disampah. Ada lagi. Iya yang Melpa nyampah. Kak tayang. Rame. Yoi. Eh, SMG gua habis, cu. Mana? Medkit. Nah, medkit. Hanya Melpa yang ada ku cinta. Oh, hanya aku seorang. Jadi dia aja. Ya kamu aja sih. Ya.
Nah, oi oi, haha. Ah, siapa dua? Woi. Melpa disabahin mulu ah. Tanya lagi sih ya. Oi. Chance. Tapi kan kamu udah punya pacar. Nanti kalau pacar kamu tahu gimana? Gak tahu. Kamu tuh lagi nanti nangis ketahuan. Kagak. Nanti nangis. Enak kamu putusin aja cewekmu pacaran sama Melpa. Dua-dua aja angkut. Tapi aku gak mau emang juga di dua-dua juga. Ya cuman kan gimana lagi gitu. Ih, kamu punya niat ya? Niat apa? Dua cewek. Enggak. Alah bohong. Terlalu niat. Enggak niat dua sih. Niatnya 4, 5, 6, 7, 8. Apa? Melwa? Melwa? Terlalu niat si Jansnya. Ih, jangan dong. Katukin ah ke ceweknya ah, biar putus. Oh, boleh, boleh nih kontaknya gua kasih. Paling dia juga gak mau putus sama gua. Kenapa? Kamu capek-capek ya? Kamu pelet. Iyalah, kamu kedukun. Wajar lah dia gak mau putus. Melpa. Ya? Jangan sama dia, sama aku aja yang masih sendiri. Iya tuh, sama siapa tuh? Rahul. Tuh, boleh. Ih, gimana dong? Ya. Aku jadi bingung. Bingung kenapa? Kenapa bingung? Pilih yang mana? Nah, pilih-pilih kan, gua mah kan global, belum kenal gitu kan. Bapak sama siapa aja. Emang Rahul sudah lama jomblo ya? Bertahun-tahun, Bang. Kenapa bisa kamu jomblo bertahun-tahun? Enggak sih, karena udah pernah ngerasa yang paling sakit. Sama, jadi, Bang. Gua juga udah gitu, cuman buka hati lagi aja. Masalahnya kan, gak tahu bilang lah gua. Cara buka hati tuh sakit, cuy. Bukan gini ceritanya. Temen-temen aku nikung aku, gitu. Iya, sama. Gua juga ditikung, cuy. Udah ngejalanin 3 tahun gitu kan ditikung sama teman, gila sih. Temanku, sahabatku nikung aku gitu. Iya, teman aku, teman-teman SMK, teman SMK dulu gitu kan. Oh, kalian tuh pacaran waktu SD, terus ceweknya istri kalian. Istriku ini teman. Bukan istri kalian pacaran. Aku udah kerja kampus. Dan sekarang aku berusaha buat cari yang terbaik gitu. Aku milih-milih dulu kalau carinya. Pilih-pilih gimana, Mas? Contoh gimana kalau milih cewek? Ya montok. Enggak usah gitu kok pilih. Enggak usah. To the point. To the point nih, gua jelasin kalau tipe gua sih gini ya. Aku sih tipe-tipenya yang ku yang bisa nurut sama aku. Yang bisa ngejagain gimana ya, yang rajin dirinya gitu. Lah kok ketawa? Enggak ketawa, ini teman gue, Bang. Kali kitikin tutup poin aja, Bang. Bahenol montok. Bangke. Kalau aku sih kan, kalau misalkan bagi aku yang nomor satunya mulai dari sikap, adab, dan sifat. Kalau masalah yang lain-lainnya itu nomor sekian bisa. Yang aku cari itu satu. Nice. Yakin gak menang fisik? Iya, serius. Asli. Gak menang fisik aku. Mau enggak? Kalau misalkan si Melva enggak mau sama aku olah yang lain. Cuma kalau si Melva udah mau sama aku, ya udah. Oh. Ya udah. Yuk, tembak aja langsung tuh. Melva mau enggak tuh? Kalau cewek sih menurut aku enggak mungkin langsung dia bisa beri jawaban, pasti harus nunggu untuk memikirkan ke depannya. Kalau Melva gimana sih? Tipe cewek seperti apa, tipe cowoknya gitu. Ayo, Melva, kamu apa? Oh, kalau aku, kalau kalian nanya aku sih enggak terlalu mil.
Aku suka orang yang biasa. Biasa kayak gimana? Gimana? Biasa tuh gimana jelasin? Kayak, ya kaya gitu. Biasa punya mobil bagus. Terus punya kebun sawit. Intinya kamu tuh ngebegal. Kalau emang kamu mau sama aku Melva kan, mungkin 2 bulan kemudian aku berangkat ke sana. Oh, mati kamu Melva. Pas kamu udah punya itu kebun sawit 1 hektar. Ini aku tahu niat Joker sama si Melva nih dari tadi ngeprank, yakin aku. Tahu. Apa? Emang yakin tahu kayak gitu. Yang siapa yang gak kenal Melva coba? Siapa yang gak kenal Melva coba? Aku sering lihat dia di story YouTube. Ya, nah ini nanti akan aku upload di YouTube ya. Jadi yang tadi itu ngeprank, kalian sudah tahu kan? Iya, gampang lah. Apa nama channelnya? Tulis. Nama channelnya ditulis biar kamu salin. Katanya tahu. Gua mah kagak tahu, Ian mah gak tahu. Si Rahul yang tahu kamu, Ian tahu. Sergio Melva, cari aja Sergio Melva, langsung dapat. Ya, enggak apa-apa ya, aku masukin nanti cewek kamu marah. Wah, enggak apa-apa, slow, enggak. Oke. Ya, Rahul, kami op ya Rahul. Oh iya, aku pengen ngomong juga. Oke. Untuk ceweknya Yans, kamu harus nonton karena Yans ini. Enggak, pasal aja kali. Ngomongin kamu. Gatal. Ini, kan? Gatal, si Yans ini gatal. Enggak. Cuma iseng-iseng aja gitu. Enggak ada. Iseng-iseng berhadiah sama ceweknya putus. Oke. Enggak boleh iseng-iseng berhadiah. Enggak, gue bakal ngambek, lo aja. Ya udah, bagus lagi tuh.